أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau yang setia sekalian. Penghormatan saya kepada ayahanda dan bunda, kepada alim ulama, dan terutama yang di sini kepada seluruh kepala-kepala bagian masing-masing. Dan penghormatan saya kepada seluruh bangsa Aceh Darussalam. Hari ini bertepatan dengan 18 Muharram. Sebagai bangsa yang mempunyai adat, budaya, dan etika di dalam bernegara, maka kami bangsa Aceh Darussalam menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di Aceh Darussalam saat ini untuk keluar dari Aceh Darussalam selain daripada bangsa Aceh Darussalam yang merasa diri bukan bangsa Aceh Darussalam. Kami persilahkan untuk sementara waktu untuk keluar daripada negeri kami, negeri Aceh Darussalam, karena kami ingin menyelesaikan persoalan bangsa kami untuk mendirikan hukum Allah di bumi Aceh Serambi Mekah, bumi Aceh Darussalam. Maka dari itu, kami atas nama PKAD garis miring AM dan Tiat Pembebasan Kemerdekaan Aceh Darussalam garis miring Aceh Merdeka dan Tiat Tentera Islam Aceh Darussalam menyerukan kepada seluruh bangsa selain daripada bangsa Aceh Darussalam untuk keluar dari Aceh Darussalam sementara waktu yang kami memberi masa tenggang waktu paling lama 4 Desember 2019 dan bila pada tanggal tersebut orang-orang yang tidak berkepentingan dan berkenaan dengan Aceh Darussalam tidak keluar dari Aceh Darussalam, maka jangan salahkan kami untuk mengambil satu tindakan terhadap orang-orang yang memang tidak berkepentingan di Aceh Darussalam. Bila penyelesaian bangsa Aceh, penyelesaian tentang perkara yang menyangkut dengan Aceh Darussalam sudah selesai, kami persilahkan kepada bangsa-bangsa yang lain untuk masuk lagi kembali ke negeri Aceh Darussalam. Karena mengingat hal tersebut adalah menentukan dari segala hal, terutama hal yang menyangkut dengan kedaulatan Aceh Darussalam. Kami tidak mau bangsa-bangsa di luar daripada bangsa Aceh Darussalam ikut campur dalam persoalan penyelesaian hak kedaulatan kami bangsa Aceh Darussalam. Maka dari itu, sekali lagi saya ulangi, kami atas nama PKAD garis miring AM dan Tiat menyerukan kepada seluruh bangsa selain daripada bangsa Aceh Darussalam untuk keluar dari Aceh Darussalam sementara waktu, dikarenakan kami ingin menyelesaikan persoalan kami, persoalan negeri kami hingga tuntas. Dan masa tenggang waktu yang kami berikan adalah 4 Desember 2019. Bila ini maklumat tidak diikuti dan dijalankan oleh bangsa selain daripada bangsa Aceh Darussalam, maka kami akan mengambil satu tindakan tegas kepada seluruh orang yang menantang daripada aturan yang kami nyatakan hari ini. Maka dari itu, sekali lagi, semua ini kami lakukan atas kesadaran kami yang merasa sebagai bangsa Aceh Darussalam untuk menentukan hak kedaulatan kami. Kenapa demikian kami katakan? Dikarenakan bangsa selain bangsa Aceh Darussalam tidak ada hak untuk menentukan hak kedaulatan bangsa Aceh Darussalam. Maka daripada itu, sekali lagi, ini perlu diingatkan bahwa masa tenggang waktu yang kami berikan adalah 4 Desember 2019. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan kami atas nama PKAD sekaligus
Di sini yang mendampingi saya adalah ule-ule bidung masing-masing, kepala-kepala bagian masing-masing. Maka daripada itu, sekali lagi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.